Okey, hari ni Mak nak petik kunyit. Okey, kita tengok ada tak ubi kunyit di sini. Okey, ni yang Mak tanam. Nampaknya ada sikit ni ubi kunyit. Untuk resepi hari ni, ayam masak singgang. Okey, sekarang kita nak petik serai. Ada tak serai sini? Ada. Serai ada di bawah sana banyak, tapi Mak nak ambil sebatang je untuk ayam masak singgang ni. Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Berjumpa lagi di dapur Mak ya hari ni. Seharian bersama Norisa. Okey, hari ni Mak nak masak ayam masak singgang rebus. Nah, Mak ada ayam untuk dua orang makan lebih kurang lah. Tu ini bahan-bahan dia. Mak ada serai, bawang, bawang besar, bawang Holland pun boleh, kunyit hidup, bawang putih, cili padi, daun kesum, daun kunyit sikit. Okey. Ni tomato dengan asam keping. Okey, tu dia bahannya, garam dan secukup rasa air. Okey, ni bahan-bahan dia untuk Mak masak ayam masak singgang rebus. Okey. Mula-mula kita potong-potonglah. Bahan-bahan dia ni kita potong. Semua kita potong-potong ya. Bawang putih kita potong juga. Kunyit semua potong-potong ya. Cili padi kita ketuk. Kita ketuk. Cili padi kita ketuk ya. Kalau nak lebih pedas, kita bubur banyaklah. Cili padi. Ini cili padi baru petik ni. Kunyit tadi pun baru petik juga depan. Ni bawang bawang putih ni pun boleh ketuk kalau nak ketuk lah. Kalau nak ketuk, nak potong pun boleh. Okey, dah ketuk semua. Serai pun kita ketuk. Aroma dia nanti naik dia. Okey, sekarang kita nak naikkan air ni dekat atas dapur. Okey, kita buka nanti. Sangat senang ya sahabat-sahabat buat dia. Okey, mula-mula kita masukkan lagi dia ni mendidihkan. Nanti kita masukkan bawang dulu. Masukkan bawang, kita masukkan serai, masukkan kunyit, cili padi ni kita masukkan semua. Okey, kita biarkan dia mendidih ya. Kita masukkan asam keping dan dah mendidih, lalu kita masukkan yang lain. Okey, kita tunggu dia mendidih. Daun kesum kita buang batang dia ya. Kita ambil daun dia je. Okey, ni ayam dah cuci bersih. Kita biarkan dia mendidih dulu. Okey,
Okey, dah mendidih. Kita masukkan ayam. Kita dah jemur ayam masak kari, masak apa. Hari ni kita buat ayam masak singgang. Ayam masak singgang pula kita buat hari ni ya. Seger aja rasanya. Ayam masak singgang. Okey, kita masukkan garam. Garam ikutlah. Untuk kemasinan ya. Untuk kita masukkan secukup rasa sikit. Ikutlah sahabat-sahabat nak banyak mana ya. Dia bubur gula sikit. Bubur sedikit gula ya. Okey, kita boleh masukkanlah kita punya daun-daun kesum dan daun kunyit sikit. Sekali-sekali tukar selera ayam masak singgang. Okay, biarkan dia mendidih. Kita rasalah dia punya masin dia. Okey, kita boleh taburkan sedikit bawang goreng ya. Bawang goreng ni terpulang lah. Siapa nak tabur, taburlah. Kalau tak nak, tak apa. Okey, kita dah rasakan dia. Dah secukup rasa masin dia. Semua biarkan dia merenek sampai ayam tu masak dan bolehlah dihidangkan. Ya, sangat sedap, seger rasanya. Okay, sahabat-sahabat, mana sahabat-sahabat yang suka dengan resepi mak ini, bolehlah like, subscribe dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video mak yang terbaru nanti. Okey, kita bolehlah hidangkan untuk makan tengah hari. Okey, inilah dia ayam masak singgang dah siap. Boleh dihidangkan untuk keluarga. Selamat menjamu selera semua. Okey, jangan lupa like, subscribe dan komen jika suka dengan resepi ini. Okey, jumpa lagi di lain video. Bye.